Okey, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap, kalau tadi kita banyak bercerita tentang hasil dan juga karya seni, ini juga hasil dan juga karya seni yang diinspirasikan daripada sebuah penulisan yang berjudul ataupun novelnya Abah, dan juga diinspirasikan untuk menjadi sebuah telemovie. Bersama dengan kita adalah pengarahnya, Isma Yusof. Apa khabar Isma? Khabar baik. Okey, Masya Allah. Kita sangat mengkagumi hasil kerja anda daripada lakonan Emil Emilda, Cinderella sehinggalah mengarah filem. Macam mana perubahan anda untuk daripada pelakon kepada pengarah ni? Saya dulu belajar dekat Universiti Multimedia di dalam majoring filem dan animasi. Jadi sebenarnya apa yang saya kerja sebagai pengarah ni, sebenarnya ini apa benda job scope yang saya harapkan bila saya belajar dulu. Yeah. Cuma saya berlakon tu sebenarnya benda yang saya rasa saya tak pernah sangka lah. Sebab benda tu bermula daripada saya buat teater dekat kolej. Kebetulan dulu. Kebetulan. Okey. Daripada teater, ada orang tengok saya punya persembahan teater. Yeah. Perkenalkan saya dengan pengarah Syarizah Muhammadin. Kemudian pertama sekali saya berlakon untuk RTM. Yeah. Sutun 2. Okey. Daripada situ, waktu saya masih kerja lagi. Saya kerja sebagai designer. Waktu tu saya memang bagi masa lah dalam buat kerja sebagai designer. Kemudian berlakon. Okey. Dan saya jumpa jiwa saya di dalam lakonan juga. Kemudian saya rasa dalam 2-3 tahun je saya berlakon, saya dapat peluang untuk mengarah. Dan benda tu sebenarnya bila saya berlakon dan saya mengarah, sebenarnya bagi bonus jugalah bila saya mengarah, bila saya faham perspektif sebagai seorang pelakon tu juga. Ya. Dan yang terkini adalah Abah. Rindu Seorang Anak. Ceritakan sikit tentang Abah Rindu Seorang Anak ni. Abah novel dengan Abah telemovie yang kami hasilkan sebenarnya dua benda yang berbeza, karya yang berbeza. Sebab telemovie terinspirasi daripada novel ni. Okey. So kalau cerita telemovie, Abah ni sebenarnya tema dia mengenai peluang kedua lah. Maksudnya dia mengisahkan pasal Razi ni yang dilakonkan oleh Beto Kushairi. Yang satu masa dulu pernah melakukan kesilapan besar meninggalkan keluarga. Kemudian disebabkan bapak Abah dia sakit, jadi dia pulang untuk menebus balik kesilapan lama dia. Okey. Pelakon dan teraju utamanya ialah Puan Fatimah Abu Bakar. Antaranya Fatimah Abu Bakar, Wan Hanafisu, Beto Kushairi, Nadia Akilah, Itu Elis semua pelakon. Firdaus Karim, ada juga pelakon baru waktu tu, Nadir Nasar. Sekarang pun meningkat naik. Okey, kita ada Puan Fatimah Abu Bakar di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum Puan Fatimah, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Puan bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, satu penghormatan untuk kami menemu bual Puan pada pagi ini. Boleh diceritakan serba sedikit berkenaan penglibatan Puan Fatimah dalam telemovie Abah dan juga lakonan yang dibawa ataupun watak yang dibawakan untuk telemovie Abah ini? Okey, terima kasih. Belum tu minta maaf saya tak dapat bersama dalam studio. Tapi ia watak saya sebagai ibu. Isteri pada Abah yang tadi disebutkan dimainkan oleh Wan Hanafisu. Ya, watak saya agak mencabar juga sebab dia adalah seorang ibu yang juga ada isu-isunya. Dia juga bergelut dengan kemurungan sebab disebabkan oleh apa yang terjadilah dalam keluarga dia. Dan saya suka dia mencabar, satu sebab mencabar dari segi perwatakan dia. Tapi itu mencabar dari segi lokasi dia. Sebab kalau Isma ingat kan tempat itu dekat rumah yang usang, lepas itu cuaca memang panas terik. Tapi alhamdulillah saya bernasib baik sebab apa ni, dia punya pelakon-pelakon dan kru-nya semua amat. Dan saya seronok main peranan itu, watak itu, sebab banyak berbincang dengan Isma. Banyak kita punya apa ni, discussion kan Isma. So itulah harap selama 2 tahun Abah ni. Kita semua menunggu kan. 2 tahun. Harap semua, amin, harap Haraplah diterima dengan baik oleh semua orang. Puan Fatimah, sekali lagi kita juga nak bertanya, mungkin pesanan kepada penonton-penonton yang merindui lakonan Ibu Fatimah pada ketika ini. Jadi apakah mungkin pesanan kepada penonton-penonton yang menantikan karya-karya terbaru daripada Puan Fatimah sendiri?
Penonton yang menantikan karya terbaru mungkin selepas ini akan kembali giat dan juga aktif berlakon dan juga berada pada landasan kontemporari. Ya, insyaAllah. Saya actually ada satu lagi drama tele yang dah shoot. Dalam itu saya pun rasa dalam 2 tahun pun ada juga. Juga dengan RTM. Saya baru dah habis shooting ada filem yang mungkin tahun depan lah akan keluar. Ya, ada beberapa filem. Imagine Nur, ada ada Anak Rima, Tiger Stripes. Insyaallah. Tunggu-tunggulah. Saya pun nervous lah nak tunggu mana kan. kalau puan nervous, kami teruja nak menantikan karya-karya. Terima kasih puan Fatimah Abu Bakar kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Insyaallah kita ucapkan selamat maju jaya untuk apa jua yang sedang diusahakan pada ketika ini. Kita berbalik tentang Abah tu. Kalau tengok Wan Hanafisu, Fatimah Abu Bakar, Nadia Akila, Beto Kushairi. Kesemuanya adalah pelakon yang dianggap sebagai A-list dan jarang kita melihat mereka disatukan dalam satu telemovie. Jadi macam mana Isma menggunakan your pull factor tu untuk dapat pelakon-pelakon ini? Sebenarnya saya rasa lah sebenarnya because saya rasa projek ini lah projek under Grand Finas. Jadi kita dapat satu bajet yang besar. Di mana disebabkan bajet yang besar ni kita dapat mengumpulkan artis-artis yang berbakat besar ni. Berbaloi. Sebab macam dan saya rasa satu lagi naskah dia, skrip yang bagus dan cerita yang bagus. Because cerita ini sangat simple, tapi satu benda yang sangat kita boleh relate tau. Because cerita pasal kekeluargaan. Dan saya percaya dalam keluarga semua pasti saya akan pernah melakukan satu kesilapan dan kemudian you know kita akan berubah menjadi satu orang yang lebih matang dan kita nak peluang kedua tu. Dan bila saya jumpa dengan pelakon-pelakon saya, because saya ni seorang pengarah yang suka kolaborasi. Saya setiap kali saya mengarah sesuatu babak tu, saya suka perbincangan macam Aunty Fatty cakap tadi kan, yang kita sentiasa berbincang. Dia bukan saya datang set, saya nak begini, tidak. Saya ada visi saya sendiri. Saya selalu kongsikan visi saya dengan pelakon, dengan kru-kru saya. Tapi saya memberi kebebasan kepada mereka untuk bagi pandangan masing-masing. Sebab saya percaya, bagi terutama sekali pelakon, mereka ada dia pemikiran sendiri. Mereka ada kepercayaan mereka sendiri, tak ada watak itu. Jadi saya anggap saya ini hanya seorang macam parents yang bagi pemain alat permainan kepada anak-anak itu pelakon di taman permainan. Jadi saya hanya monitor dan tengok macam mana diorang bermain. Kreatif. So saya rasa itu salah satu proses yang saya rasa saya sangat seronok bersama dengan pelakon-pelakon ini. Sebab bila awak cakap tadi kan pelakon-pelakon ni semua pelakon-pelakon yang A-list. Jadi mereka faham macam mana nak bermain. Jadi saya sebagai pengarah bila di belakang monitor tu, saya rasa saya sebagai penonton pertama yang dapat melihat persembahan diorang. Kadang-kadang saya rasa macam saya tengok teater tau. Saya rasa awak juga penggiat teater kan? Saya biar tapi dah lama tak melibatkan dalam teater, tapi saya bermula dengan teater. Jadi itu yang saya rasa macam satu benda yang menarik bila dapat tengok pelakon-pelakon berbakat ni, mereka bermain. Saya panggil pentas lah. Cuma kami sebagai kru teknikal, kami hanya merakamkan saja apa yang diorang percaya dan diorang mainkan di dalam skrin tu. Kita nak bersama dengan seorang lagi pelakon untuk telemovie Abah ini, Nadia Akilah, sudah pun berada di talian. Hello Nadia. Hai. Okey, selamat pagi. Ceria dia. Kat mana tu? Rumah. Okey, terima kasih Nadia bersama dengan kami. Kita nak cakap sikit tentang pembabitan Nadia dalam telemovie ini dan apa watak yang dimainkan. Saya memainkan watak Nadra, adik kepada Razi, which is the sister female of the family. Saya antara keluarga yang terlibat kisah dalam cerita Abah ni. Jadi berada bersama dengan pemain-pemain ataupun pelakon-pelakon yang lain, macam mana Nadia adapt ataupun absorb semangat dan juga talent serta passion mereka itu untuk diterjemahkan dalam persembahan Nadia sendiri? Saya rasa satu benda saya suka
tentang karya Isma adalah dia akan menyatukan a very interesting line up every time. Okay. Jadi untuk yang kali ini, saya rasa sangat teruja. Saya rasa sangat bersyukur sebab semua orang dalam keluarga kami itu adalah orang yang saya hormati dalam industri. Yeah. Tetapi yang seronoknya bila dekat set, kita sama-sama bincang, sama-sama berkongsi, sama-sama masaklah. Masak untuk setiap scene kita buat sama-sama. There's no such thing as hanya daripada Isma sahaja atau ni. Kita sama-sama. Okay. Itu adalah pengalaman yang sangat seronok buat saya. Ya, Isma garang tak dekat set. Isma garang tak dekat set. Dia strict, tapi strict dalam cara dia lah. Maksud saya dia tidak ego, dia benarkan aktor untuk macam saya cakap. Eh, babe, I think Najrah gini-gini. Dia akan, okay, boleh, cuba. Dia gitu. Okey, maknanya ada perbincangan yang sihatlah antara pelakon dan juga pengarah ya. Okey, terima kasih Nadia bersama kami. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk Nadia dan juga perkembangan karier Nadia sendiri. Insya-Allah apa juga kita akan sentiasa bersama dan juga menyokong perkembangan karier Nadia dan juga rakan-rakan pelakon yang lain. Terima kasih Nadia. Terima kasih sis. Okey, terima kasih. Oh, rapat ya, hubungan antara pengarah dan pelakon itu sebenarnya rapat. Saya perlu. Okey. Saya perlu. Jadi apakah hubungan itu menyebabkan chemistry itu ada dalam? Yes. Saya rasa perlu, because saya selalu percaya antara hubungan saya dengan pelakon yang seperti anak dengan ibu bapa. Okay. Jadi tak perlu ada rahsia, tak perlu ada dinding yang pemisah antara saya dengan pelakon, tak boleh. Sebab saya cakap sebenarnya cara saya bekerja mungkin berbeza dengan pengarah lain ataupun mungkin ada pengarah yang sama cara bekerja macam saya, iaitu saya perlu tahu apa segalanya pasal pelakon saya, di mana di situ saya cuba nak relatekan dengan karakter yang mereka mainkan. Okay. Jadi setiap watak yang diorang mainkan pasti akan ada satu sudut yang sebenarnya kena dengan kehidupan pelakon itu sendiri. Yeah. Di situ diorang akan lebih jujur dalam mempersembahkan dan jujur memainkan watak itu. Hmm. Jadi kalau saya dengan pelakon tidak rapat, jadi benda itu akan mengalami masalah sedikit dalam nak membawa watak yang di dalam setiap naskah tu. Okey. Itu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, ya. Bereskan. Ya, betul. Kalau kita tengok kepada sinematografi telemovie Abah ni, dilihat anda mengambil sedikit pendekatan yang berbeza. Pergerakan-pergerakan kameranya yang berbeza mungkin daripada kebiasaan. Jadi, apakah ini pembaharuan-pembaharuan yang ingin anda bawa dalam? Macam saya cakap tadi, bukan dengan pelakon saja saya memberi kebebasan, saya juga sentiasa berbincang dengan kru-kru saya. Okay. Semua. Dari segi makeup artist, even cameraman, director of photography. Jadi kita selesa berbincang dan saya selesa memberi kebebasan juga kepada pengarah fotografi saya untuk melihat macam mana nak bercerita melalui kamera itu sendiri. Okay. Macam saya selalu akan, macam saya kata, saya akan kongsi visi saya, apa yang saya nampak di dalam babak ini. Jadi pengarah fotografi akan cuba mengkompos shot supaya dengan composition tu sendiri akan menceritakan lagi apa tentang babak itu ataupun tentang watak itu. Sebab saya rasa selalunya bila kita tengok drama TV, semua informasi diberikan melalui dialog. Padahal kita ada kamera, kita ada prop, kita ada pakaian, kita ada editing yang sebenarnya, kita ada macam lighting yang sebenarnya turut membantu dalam menceritakan satu naskah tu. Jadi bila kita menghasilkan karya-karya begini, dia akan membentuk penonton akan jadi lebih berfikir berbanding semua benda nak disuapkan. Jadi bila ada two ways. Okey, sekali lagi Isma, untuk sama-sama kita promosi kepada penonton kita, bila tarikh tayangan bagi telemovie apa? Sabtu ni, 3 Disember, 9 malam di RTM 1. Abah, so silalah semua penonton sila tonton Abah ni kerana satu, barisan pelakonnya yang mantap. Pengarahnya pun masih belajar, masih belajar. Lokasi yang menarik sebab kami syuting di Kuantan Pahang, dan satu naskah yang menarik di mana saya percaya lepas tengok telemovie ini pasti anda akan mencari pula buku ini. Okey, Abah Rindu Seorang Anak. Okey, ya, karya Tajul Zulkarnain. Okey, terima kasih Isma dan juga terima kasih kerana terus ikhlas dalam berkarya. Orang kata tak mati dek keji,
tak hidup dek puji, insyaAllah. Terima kasih Ismail bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih. Saksikan telemovie Abah pada Sabtu ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.